Dinar Candy punya mainan baru dan tulis kalimat penuh makna Ridho Ilahi ingin Dinar Candy baik-baik saja. Walaupun sudah putus dengan Dinar Candy, Ridho Ilahi nampaknya masih terus memberikan perhatiannya pada Dinar Candy. Hal itu diungkapkan Ridho Ilahi kepada awak media baru-baru ini. Ridho Ilahi juga sampaikan minta maafnya pada Dinar Candy, wanita yang selama ini pernah bersamanya dalam canda dan tawa. Putusnya hubungan mereka sangat melukai para penggemar yang selama ini mendukungnya. Bahkan sebagian dari mereka yang didominasi emak-emak ini selalu berharap mereka agar bersama-sama lagi. Namun ada pula yang setuju apa yang menjadi keputusan mereka. Karena dalam menjalin hubungan, harusnya tak ada kata kasar yang terlontar dari keduanya. Semenjak kejadian itu, keduanya saling menyibukkan diri dan masih jalani aktivitasnya seperti biasanya. Dalam unggahan Dinar Candy, Dinar Candy nampak menyukai hal yang baru. Tak sampai di situ, Dinar Candy pun menuliskan kata yang sangat menyentuh. Kebiasaan baru, lagi suka jacuzzian, guys. Ternyata aku punya jacuzzi di rumah. Aku pikir ini tuh nggak bisa jacuzzian, cuma bisa air hangat doang. Suka. Mengikhlaskan apa yang tengah menimpanya sebagai ujian hidup. Ikhlas saja gak apa-apa, suatu saat nanti pasti indah. Kata itu bisa didefinisikan indah bersama Ridho Ilahi, atau juga suatu saat nanti Dinar akan menemukan sosok pendamping yang selama ini ia cari. Namun itu semua hanya Dinar Candy yang tahu. Dinar Candy juga berharap agar tidak memanfaatkan masalah ini menjadi besar dan berkepanjangan. Dinar Candy menginginkan agar masalah ini bisa diselesaikan secara dewasa atau kekeluargaan. Gimana nih menurutmu? Kasih tahu di kolom komentar ya. Terima kasih.